Hai. Hai. Sebutkan satu film yang kamu suka banget untuk nonton dan jadi mood booster. Satu film yang aku suka banget. Kemarin sih film Cek Toko Sebelah dan akhirnya itu menjadi blockbuster juga untuk film Indonesia dan gue bangga banget sama Ernest karena he's one of my buddies. Oke. Okay. Aktivis atau aktris? Dua-duanya kalau bisa. Punya passion di dua-duanya. Tapi tentunya kalau udah jadi aktris, jadi aktris. You wanna drink something? Boleh. Hi, boleh pesan es kopi sama kamu. Thank you. Okay. Ya, tapi kita tahu dia online. Aplikasi online terutamanya, especially ojek. Kota mana sih yang terakhir kali kamu kunjungi? Kota mana yang terakhir kali kunjungi? Kota terakhir yang aku kunjungi Sukabumi. Kemarin sempat main ke tempat bokap di sana. Okay. Kalau kamu boleh pilih peran dalam film, tokoh apa yang pengen kamu perankan? Aku pengennya peran yang se-psycho mungkin, karena aku selalu berpikir makin psycho di film berarti seharusnya less psycho in real life. Okay. What is your favorite perfume? My favorite? Perfume. I love... Kalau dulu sih Body Shop bikin coconut oil, aku suka banget itu. Perfume yang ada oil base. Okay. Sebutkan satu judul buku yang baru aja kamu baca. Aku lagi baca buku judulnya Sapiens tentang kayak the history of our species, the history of the human race. Menarik banget. Okay. Heels or flat shoes? Flat shoes, always. Sandal jepit if possible. Kalau kamu bisa bilang satu hal ke seluruh pria di dunia, apa yang pengen kamu bilang? Satu hal yang gue pengen sampaikan ke seluruh pria di dunia ini, jangan melecehkan perempuan, jangan berposa perempuan, menghargai perempuan. Oke, okay, nice. Kalau kamu bisa mundur 5 tahun dari sekarang, apa sih yang satu hal yang pengen kamu ubah? Kalau aku bisa mundur 5 tahun dari sekarang, mungkin aku akan lebih banyak nabung kali ya, biar stresnya nggak sekarang. Oke, okay. What is your comfort food? My comfort food, Indomie, goreng, telur, kornet, keju, itu sih. Oh. Bisa 2 porsi. Oke, okay. Sebutkan satu hal yang biasa kamu lakukan sebelum tidur. Sebelum tidur, kebiasaan baca berita atau biasanya Netflix, nonton series Netflix. Netflix and chill. Netflix and chill sampai Instagram atau YouTube? Ooh, that's hard. Dua-duanya. Instagram sebenarnya seharusnya YouTube ya, karena YouTube ada banyak hal yang lebih informatif dibandingkan Instagram dan durasinya lebih panjang. Tapi Instagram juga sesuatu yang very quick to scroll and to see dan akses yang cepat, tapi mungkin nggak akses ke hal-hal yang benar-benar informatif. Oke, okay. Sebutkan satu hal yang kamu benci banget. Satu hal yang aku benci banget, makin banyak orang radikal di negara ini. Oh, 3 hal yang orang harus tahu soal kamu. 3 hal yang orang harus tahu tentang aku. Aku adalah orang yang pegang prinsip kuat. Kalau ngomong belantanda, terus terang aja nggak pernah basa-basi. Dan aku orangnya nggak pernah ada niat untuk membuat siapapun itu tersinggung dengan apapun yang aku ngomong. Tapi if you're offended, you have to see why you're offended. Okay, we are done. Thank you.